Assalamualaikum YouTube. Selamat datang ke channel BMX. So, terima kasih kepada anda yang sedang menonton ini. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe, tengok je tak subscribe. Meskipun viewer tu tak berapa nak hador sangat kan. Terima kasih diucapkan terutamanya kepada anda yang cukup setia bersama dengan channel saya BMX. So, okay, hari ini baru balik dari office, tapi tadi singgah ke JNT sekejap. Kerana tu belakang tu ada sesuatu yang menarik lah. Okay, balik rumah dulu, kita unboxing. Okay guys, sekarang kita dah kat rumah. So, ini adalah masanya untuk kita unboxing. Okay, jadi buka kotak ni saya tak perlu tunjuk. Jom kita terus tengok apa isi dalam dia. Okay, kotak kita dah koyak kan, kita dah buka. Pertama sekali kita jumpa ni lah, sarung saddle ni. Okay, macam sarung saddle basikal tua kan. Okay, ada lagi, ada lagi plastik-plastik dibalut plastik dalam ni. Okey, oh dah nampak dah ni. Ha, okey, jom kita cabut, kita buka satu persatu. Okey, dari bentuk ni macam dah boleh agak ada apa eh. Bentuk ni dah boleh agak ada apa. Okey. Okey, ya betul geng. Jawapan dia adalah fork. Fork really? Ya, fork. Fork really benar. Okey. Okey, ni dia. Warna dia masih cantik lagi ke? Okay, tak apa tak apa, nanti kita tinjau. Okey, ini pula seterusnya. Okey, seterusnya pula. Kat sini nampak macam ada bentuk handle. Kemudian frame lah. Jadi kita akan unboxing lagi. Dan korang tunggu bila dia dah terbuka nanti. Okey, dalam plastik yang pertama tadi, dalam menunggukan plastik ni semua tadi, ada ni lah. Tadi dia lekat dia, apa dia ikat sekali dia, apa ni, dia balut sekali tadi. Salah satu dia ni lah. Ni cat eye ni untuk rim. Okey, saya beli sebenarnya sebiji basikal dia jual. Tapi saya kata saya tak nak lah rim tu. Sebab nanti boleh cut cost shipping dia satu. Yang keduanya saya pun dah ada rim. Okey. Tapi dia kata sayanglah benda ni, cat eye ni masih lagi cantik. So dia kata takpelah, saya bagi je kat abang. Alright, satu kita dah buka. Okay, next, apa lagi kita buka kat sini. Okay, apa ni? Brake lever. Okay, sat. Saya tak guna stand kamera ni. Jadi, okay, kejap. Boleh cabut macam tu je ke? Sekejap eh. Okay, brake lever dia. Wow, brake lever dia masih cantik lah guys. Pre-band lagi. Pre-band lagi brake lever dia. Cuma bukan warna biru je. Okay. Tak apa. Kita letak tepi. Okay, next. Next tunggu saya buka dulu. Next item dia. Inilah. Seat clamp. Jadi seat clamp dia ni original. Saya rasa ini dia tak adalah R dia. Dia tak ada R nut dia. Okay. Tak macam yang saya punya yang spek UK tu dia dapat sekali dengan R-nut, tapi still lagi yang ni memang asal dia lah. Mungkin spek Malaysia, saya pun tak berapa nak pastilah. Okey, tak apa, ni nanti kita kasih re-chrome balik ni. Alright. Okey, next thing apa lagi kita nak selongkar. Okey, next item kita adalah ni ha, free wheel. Saya tak nampak kalau kata di seller tu free wheel apa, Santua. Nak fokus sekejap, nak try fokus sekejap. Lagi gila pula fokus ni. Tak apalah, tapi dia kata ni free wheel Santua. Nanti saya check balik. Kalau betul ni memang jackpot lah ni. Saya tak berapa nampak ni sebab tulisan dia halus sangat. Tapi kalau betul memang kecik, yalah kira jackpot lah. Sebab free wheel ni saja harga dia, wih, mahal lah sekarang ni. 100-100 lebih juga ni free wheel Santua ni. Seterusnya, kecik brake ataupun brake apa, kaliper. So kalau tengok kat situ, dia punya brand dia Foreign MX. Siap ada brake stay lagi. Ada brake stay lagi tu. Yang ni. Ni. Tapi warna dia tak pastilah warna apa.
biru ke hitam ke, tak tahulah, silver ke, tapi mungkin kita boleh anodize balik kot jadi warna biru. Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Reflektor belakang bersaiz besar. Okey, cantik. Okey, stem dia warna dia dah cantik kan, tapi dia bukan SR. Dia bukan SR. Biasa je. Tak tahulah kopi ke tak. Dia kalau sekarang ni jual ni kopi SR lah kan. Tapi itulah. Dah lawa dah sebenarnya, cantik ni. Tapi kalau nak lebih berketerampilan lagi, kita carilah SR. Ada satu brother tu jual tu $380 daripada harga $400.5. Dia turun sebab barang tak jalan-jalan. Mungkin lah saya boleh, kalau betul nak cari betul SR punya, mungkin boleh dapat 3.5 ke 3.30 ke, mana tahu kan. Tapi so far boleh lagi lah pakai yang ni. Nice. Ha, baru balik. Okay, seterusnya handle. Handle D. Okay, batang balak orang kata. Orang dulu-dulu cakap handle straight tu kan. Okay. Cuma saya sebenarnya kurang berkenan sangat dengan handle yang straight macam ni. Saya suka V-bar tu. Straight bar macam ni saya tak berapa berkenan lah. Tapi kita boleh simpan lah. Dia punya grips dia grips biasa je. Mana? Grips GT. Ini kalau boleh cabut ni, cabut elok-elok. Basuh-basuh ni, siapa yang ada GT tu mungkin boleh kita kita let go lah kot. Dan akhir sekali, inilah dia. Kita akan unpack. Kita akan buka dia punya frame pula. Alright. Tada. Inilah dia guys. Frame rally benar. Ni frame lokal, maknanya untuk pasaran Malaysia. Frame lokal. Yang sebelum ni saya ada adalah frame Nottingham frame ataupun frame apa spec UK. Yang ni adalah frame apa spec lokal. Okey. Jadi nak beritahu dia sekarang ni kita tinjau-tinjau sikit. Kalau mengikut kata seller dia, owner asal dia, macam yang paling teruk bahagian karat kat sini lah. Okey. Kemudian ada sikit bawah tu, tapi bagi saya okey lagi lah ni sebab masih lagi utuh, masih lagi yalah, masih lagi teguh dia punya frame dia ni. Masih lagi cantik. Oh, ada sikit kat atas ni. Jadi masih lagi cantik. Dan dia punya yang menjadi rebutan sekarang ni sebenarnya adalah ni. Dia punya chainring dia ni. Chainring dia ni sememangnya menjadi rebutan. Sebab sekarang ni ramai yang nak mencari dia punya chainring dia ni. Jadi adalah juga 2-3 orang DM saya tanya, bang ada tak chainring dia lebih-lebih? Memang susah juga nak dapat dah sekarang ni. Dan saya, ni dia punya batang seat dia, seat post dia. Sekali dengan apa frame saddle ada lagi. So karat-karat dia tu memang terlampau banyak lah. Jadi yang ni mungkin saya perlukan masa untuk restore. Saya nak hantar chrome lah, piece by piece. Okay, dia punya apa dia, crank dia pun masih lagi cantik. Crank dia masih lagi cantik. Aduh. Sekejap kita tengok. Ni dia punya apa ni, BB bottom bracket dia. Crank dia ni boleh, boleh pun kita boleh polish, kita boleh apa, kita boleh re-chrome balik. Cuma yang bawah-bawah ni saya tak tahu macam mana nak buka. Rasanya yang ni kena halalkan je lah ni. Nak cuci, kita cuci secara manual je lah. Tak boleh nak re-chrome. Okay, yes. Okay, tu dia. Berpeluh kat kita nak unboxing ni. Okay, jom kita cerita pula apa dia sebenarnya untuk saya punya second burner punya projek ni. Okay guys, sebenarnya kenapa saya nak buat projek my second burner ni? Second burner ni ada 5 lah lebih kurang, 4-5 sebab lah eh. Okay, yang pertamanya sebenarnya saya pun tak nak, tak terfikir pun nak buat second burner project saya ni. Maknanya burner kedua saya. Burner kedua
Padahal rumah dah banyak basikal lah tu. Okey, tak apa. Sebenarnya saya tak ada terfikir pun nak cari sebiji lagi benar. Okey. Sebiji yang ada kat rumah tu, UK spec tu pun dah cukup-cukup bagi saya, dah cukup pesati dah sebab dia UK spec dan segala bagailah. Cuma satu hari tu saya berkayuh-kayuh dengan orang rumah. Sebenarnya bukan saya berkayuh dengan rumah. Saya yang kayuh, orang rumah berjalan-jalan je dekat tepi apa tasik. Dekat kawasan apa riadah yang ada dekat tempat kawasan rumah saya ni lah. Jadi dia jogging 2-3 round tasik, saya kayuh. Anak saya dengan dia punya apa mak sara dia tengah duduk-duduk lepak. Tiba wife saya cakap, apa? "Eh, mes sekejap basikal, nak kayuh lah sekejap bang." Dia kata, "Nak try lah kayuh-kayuh basikal pula." Dia pun bawa saya punya benda tu habis satu round tasik. Lepas tu sekali dia turun. Sebab wife saya ni mulanya ni dekat sini, dekat sini. Ni pusat komersial baru. Sana tu tasik. Alah, dalam video-video sebelum tu saya dah pernah tunjuk dah tasik tu. Ha, kalau kau nak tu kau carilah. Check it out lah video-video yang sebelum ni kan. Okay, wife saya sebelum ni sebenarnya berkira banyak kali dah dia nak beli apa tau. Nak beli basikal lipat lah kan, sebab macam-macam lah konon nak berbasikal. Saya kata tak payah. Dekat rumah saya tu, dekat rumah kita kan banyak BMX. So pilih je satu. Banyak BMX dia bawa, dia kata benda tu sedap. Walaupun seat tinggi tapi sedap bawa, terasa ringan. Memang betul, saya tak nafikan. Saya kayuh benda tu memang saya rasa ringan. Tak berat kayuhan dia. Smooth dia berkayuh tu kan. Okay, jadi dia pun suka. Dia cakap kat saya, "Beli saya sebiji macam ni." Oh, okay, tak apa, saya simpan itu. Dia kata, "Okay, tak apa." Yang rumah kat rumah tu kata, "Tak apalah, dia suka buat benda." Jadi saya pun ni kata, "Okay, tak apa." Tapi ayat dia beli sebiji tu trigger lah. Trigger. Okay, alright, tu satu. Kedua, asalnya benda saya yang kat rumah tu, UK spec tu, saya dah cerita sebelum ni, saya memang nak restore. Kiranya nak tukar warna, bukan nak tukar warna, I mean nak repaint balik kan, nak cat balik baru, nampak baru. Tapi atas, yelah, kita fikir balik, itu kita nak kekalkan dalam condition dia, survivor condition macam tu. Sebabnya selain daripada diracun oleh kawan-kawan, nak otai-otai yang sukakan barang-barang yang seperti seadanya, as it is, orang putih kata. Dan juga satu lagi sebab saya sayang benda saya tu, dia tak ada surat beranak. Macam yang saya kalah dengan Kuhara sewaktu apa BMX jam itu kan, saya dapat nombor 2 untuk kategori survivor. Saya kalah dengan Kuhara. Sebab apa? Kuhara tu salah satu sebab dia, selain daripada semua original part, dia ada surat beranak. Dia ada surat beranak ataupun dalam arti kata dia ada seat tu lah, dia ada. Okay, tapi pada benda saya tu dia ada stiker kedai, stiker dealer dia tu, yang betul-betul jual pada zaman tu, stiker tu pada tahun 80-an tu, tahun 82-83 lebih kurang, stiker tu masih ada lagi. So itu adalah salah satu faktor yang ada seorang member saya cakap masa dekat apa dekat BMX Jam tu, dia kata, "Ini yang menyebabkan dia mahal ni, sebab kau ada stiker dealer kedai tu, pengedar dia punya stiker tu ada lagi kat situ." Kau tengok nombor phone ni pun aku rasa dah tak wujud dah. Ya, betul, saya tengok nombor phone tu, saya google pun tak wujud, kedai tu pun dah tak ada. Kedai tu pun dah tak ada. Kedai tu dekat Belanda, Netherlands. Alright, tu satu. Yang kedua lah. Okay, jadi saya sayang. Yang ketiganya, sebabkan saya nak restore. Saya nak restore benda. Nak restore benda yang tu tak boleh. Jadi saya kena cari yang second benda untuk restore. Okay. Kenapa benda? Okay, sekejap lagi saya cerita. Okay, saya nak cari benda yang baru. Walaupun orang kata dah berkarat ke apa, saya nak restore, nak buat yang baru. Seolah-olah benda tu baru keluar kedai. Sekurang-kurangnya 90% baru, macam baru keluar kedai. Dengan cat baru, chrome baru, re-chrome, semualah parts baru mungkin dan sebagainya. Okey, tu dah ketiga. Keempat, sebab saya nak cari satu benda yang boleh dibuat lenjan. Maksud bukanlah lenjan beria sangat, maksudnya benda yang boleh saya kayuh sebagai harian lah. Kalau rasa nak kayuh benda, saya bawa benda tu lah. Sebab apa? Benda yang UK spec saya tu, saya bukan segan pula dah. Saya sayang lah nak bawa kan, sebab dia dah tahap-tahap survival condition gitu, dan mungkin boleh duduk sebagai show bike sahaja. Kan? Jadi nak cari satu, nak kayuh benda, carilah satu lagi benda yang basahan, orang kata konon benda belasahan. Yang tak belasahan, belasahan manalah kan. Tu dia empat, lima apa lagi eh. Okey, satu lagi ni sebab apa saya ni tak boleh jugalah. Jiwa tu, macam saya katalah, jiwa tu, walaupun saya ada munggus, saya suka munggus, tapi saya tak boleh lah haru ke apa benda. Bukan tak minat tak, cuma saya not more into that
apa haru tu semua taklah mungkin orang lain tu tak kisah haru GT dan sebagainya dyno. Yalah minat orang lain-lain kan. Ada orang minat dyno je. Ada orang minat GT je, ada orang minat Kuhara je, ada orang minat apa haru je. Okey macam saya, saya tak apa don't worry, saya drive dalam kawasan kampung. So nampak macam bahaya dia ni. Drive record video lagi, drive lagi, tak apa don't worry. Tak cik tengok tu kawasan-kawasan kelapa sawit tu, dalam kawasan kampung. Okay, jadi saya memang dah jiwa tu ialah first love saya terhadap BMX ni. Arwah ayah saya pernah beli, saya pernah cerita dulu, benda lah. So memang benda tetaplah di hati, walau macam mana pun benar juga. Sedangkan dengan harga saya malah nak cerita berapa harga seller ni jual lah, maknanya berpada lah yang berpatutan yang saya boleh beli. Malah saya nak cerita berapa harga dia. Kalau ikutkan dengan harga sedemikian, mungkin saya boleh cari frame BMX lain. Yalah, benar dah ada, kenapa tak cari yang lain kan? Tapi sebab itulah saya kata jiwa saya benar. Walaupun saya minat mongus, mongus ni saya minat bukan sebab apa, sebab bagi saya dia unik sikit lah. Dia unik sebab nama dia, pertama dia jelas-jelas dia guna nama binatang mongus, cerpelai bahasa Melayu dia mongus. Kedua, dia punya lambang dia tu ganas sikit. Lambang dia tu, logo dia tu binatang mongus tu. Okey, saya minat benda-benda macam tu ya. Bukan saya minat performance ke apa, tak. Saya minat sebab faktor yang kau bagi orang remeh. Kenapa kau minat mongus? Sebab binatang dia lawa, logo dia lawa. Mungkin macam tu je kan. Dan satu lagi bagi saya, mongus tu more to 90s. 90s punya vibrate pula dah. 90s punya vibes. Dia punya 90s dia tu, tahun 90-an, hujung-hujung 90-an punya 90s tu ada pada BMX Mongoose tu. Walaupun dia dah 80-an dah ada, tapi bagi saya, era saya, era zaman kanak-kanak 80-an, BMX, when it comes to BMX, really benar. Okay, so saya akan restore balik, saya akan buat baru. Ini saya sebenarnya, saya on the way nak pergi ke kedai yang boleh buat sandblasting, nak buang semua karat tu. Ni dia saya bawa ni. Okay, saya nak bawa, nampak? Okay, saya nak bawa frame tu pergi sandblast terus sebab kedai tu offer murah je. Sandblasting, buang cat, buang karat semua dalam RM100 sahaja sementara berduit ini. Okay, so warna saya nak buat warna biru juga. Warna saya nak kekalkan warna biru juga. Sebab apa? Walaupun saya benar tu dia ada dua warna, benar yang MK1 ni dia ada satu warna biru dan satu lagi warna merah. Dan sebenarnya saya ni suka warna merah. Kalau apa-apa saya akan cari warna merah dulu. Team yang saya sokong pun team MU warna merah juga. Walaupun rival dia dua tu Liverpool dengan Arsenal pun warna merah, tapi saya tetap MU sampai mati. MU, glory glory Man United. Okey, tapi sebabkan tak tahulah. Pertama, nostalgia. Warna biru benar nostalgia, itulah benda saya yang first, BMX saya yang first. The second, sebabnya tak, bagi saya biru tu lebih masyuk, biru kuning tu dia lebih masyuk, lebih ngam warna dia. Okay, poin yang kelima, satu lagi lupa, kenapa saya cari lagi sedikit benda, sebab saya nak buat, saya dah ada benda UK, saya nak cari yang spek lokal, spek tempatan. Dan saya nak buat, tak kisah, saya nak buat macam tempatan punya style. Maksud saya, tengok macam zaman kita budak-budak dulu, macam mana kita make up BMX. Macam itulah saya nak buat. Mana tak heavy sangat dengan parts-parts yang orang kata apa, parts-parts yang rare ataupun Jepun ke ori ke dan sebagainya. Okay, so saya dah sampai dah kedai basikal. Sebab saya tak ada alat, saya nak cabut dia punya crank ni. Saya rasa setakat tu je lah kot video ni. Okay, saya cerita lagi sekali, saya nak pergi cabut dia punya crank ni kat kedai tu, saya tak ada alat. Kemudian selepas ini saya akan bawa frame ni, insyaAllah kalau kedai tu buka lagi. Tapi buka lagi sebab sekarang ni masa belum lagi pukul 6. Dan untuk ke kedai tu saya kena lalu highway, so saya malah nak buat video. So kita jumpa lagi bila dah siap untuk next process lah. Okay, tak tahulah part sebuah apa. Teruskan subscribe, like, comment and share BMX. So. Thank you.